Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وذخرنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang saya hormati Al-Fadil Al-Ustaz Haji Muhammad Nazim bin Arifin, yang saya hormati rakan-rakan daripada Bank Islam Bandar Penawar, yang saya hormati pimpinan-pimpinan di dalam Petronas, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini kita berada berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat wal afiah. Dan syukur alhamdulillah, kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis-majlis ilmu. Apatah lagi majlis yang kita adakan pada malam yang berbahagia ini merupakan majlis yang saban tahun memang dirayakan ataupun diraikan oleh kita selaku orang Malaysia secara khususnya, iaitulah tidak lain tidak bukan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita dah masuk 14 Rabiul Awal. Jadi alhamdulillah, pejam celik dah maulid lagi dan ya. Macam biasalah kalau negeri Johor maulid tu tak cukup sehari, tak cukup sebulan, kadang lajak sampai bulan Rejab baru berhenti. Rejab 4 bulan 3 bulan lebih. Tapi itulah meriahnya negeri Johor. Kalau tuan-tuan lalu sepanjang di kampung-kampung, di mana akan nampaklah bina-bina sambutan Maulidur Rasul. Tak kira lah bulan ni ke, bulan depan ke, bahkan awal tahun, masih lagi dirayakan ataupun diraikan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya saya bukanlah orang yang patut dijemput pada malam ni berceramah. Sepatutnya kalau ikutkan itulah siapa? Imam Muda Ashraf. Tapi Imam Mudanya busy, datanglah Makmum Muda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk menyampaikan berkenaan tentang ceramah ini, saya minta kita semua untuk perbanyakkan ataupun kita sama-sama mengucap salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selawat yang kita baru sebutkan tadi itu tuan-tuan, nampak macam biasa, nampak macam biasa ataupun ringan. Tetapi tuan-tuan, disebut di dalam riwayat Imam An-Nasa'i bahwasanya kelebihan selawat yang kita sebutkan ini tuan-tuan, walaupun sekali, mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alayhi ashra salawatin wa khuttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin. Man shalla alayya salatan, kata Nabi apa dia? Siapa yang berselawat ke atas saya sekali selawat, tadi kita selawat ni sekali, sallallahu alayhi ashra salawatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan salawat ke atas dirinya 10. Maksud salawat Allah Ta'ala ke atas kita ni tuan-tuan,
Kata ulama, iaitulah nuzulur rahmah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tu apa? Pelbagai. Segala jenis kesenangan, murah rezeki, kesihatan, isteri yang baik, anak-anak soleh, solehah pelbagai, itulah namanya rahmat. Sekali selawat 10 rahmat Allah turun. Wa khuttat anhu ashru khati'atin. Bukan itu saja, dihapus 10 dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'at lahu ashru darajatin. Dan yang ketiga, diangkat dirinya itu di sisi Allah Ta'ala 10 darjat. Berapa kali kita selawat tadi tu? Sekali kita selawat, kita mendapat pahala 3 dan setiap satunya mendapat 10. Jadi pendek kata, sekali kita selawat 10 ataupun 30 ganjaran yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah tuan-tuan, kalau kita melihat banyak karangan-karangan ulama ataupun kita sendiri dalam nak berucap, kita perlu memulakan dengan mengucapkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah jauh-jauh lah, kita tengok kitab Maulid Imam Al-Barzanji. Ini orang Melayu kita, alhamdulillah kalau di Johor Bahru lah ni yang biasa kalau Maulidur Rasul, sebelum ceramah, mengaji, lepas mengaji adalah baca kitab Rawi Barzanji, barulah diselangi dengan ucapan. Pengerusi ataupun siapa, barulah ceramah maulid. Biasanya orang Johor takkan tinggal yang dinamakan Barzanji. Barzanji ni apa? Ramai masyarakat kita, tuan-tuan, sekarang cuba menjauhkan diri daripada Barzanji. Padahal tuan-tuan, Barzanji ni adalah kitab yang menceritakan dua. Pertama, sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dalam bentuk syair, dan yang kedua, iaitulah kita banyak mengucapkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rawi Barzanji tu tuan-tuan, sebelum tu kita tengok dululah. Ada orang-orang yang kurang cerdik, dia google, dia tengok, tak tahulah siapa yang dia tengok. Dia pun menolak kitab Barzanji. Kenapa tak baca Barzanji? Ni Barzanji ni, kitab yang dikarang oleh Abdullah bin Sabah tadi. Wah jauh, ni orang tak faham sejarah. Barzanji ni tuan-tuan nama tempat, nama tempat di Iraq. Namanya asalnya Barzanjah. Disebabkan pengarangnya, ayahnya asal daripada Iraq, maka dinisbahkan sebagai Barzanji. Nama pengarangnya adalah Syekh Sayyid Ja'far bin Husin Al-Barzanji, daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Husain. Dan dia seorang alim, seorang qadi dan seorang mufti di Madinatul Munawwarah pada zamannya. Bukan orang, bukan orang kita, bukan orang tak sekolah, orang sekolah, orang pandai. Kerana itu tuan-tuan, keberkatan yang Allah kurniakan pada kitabnya sampai sekarang dibaca. Tuan-tuan, di dalam mula-mula rawi pertama kalau kita tengok, apa yang disebut oleh Imam Ja'far? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau orang kampung, orang bandar dia dah bendekkan Allah. Kalau mak marbiah lagi bendek. Al-jannatu, syurga itu. Wa na'imuha, dan nikmat-nikmatnya. Sa'dun, balasan kegembiraan. Bagi siapa? Limay yusalli, bagi orang yang bersolawat. Wa yusallim, dan mengucapkan sejahtera. Wa yubarik alaih, dan yang bertabaruk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebut oleh Imam Ja'far ini tuan-tuan, bukan sekadar kosong, tak ada sandaran. Semuanya mempunyai sandaran. Jabatan Agama Islam Negeri Johor tuan-tuan, bersama Jabatan Mufti juga, telah membuat bengkel tentang syarah rawi Barzanji. Dan telah dicari siapakah asal-usul pengarang kitab Barzanji ini, dan menolak dakwaan-dakwaan orang yang mengatakan Barzanji ini sesat. Alhamdulillah, bulan lepas Jabatan Mufti telah mengeluarkan kenyataan, dan kita telah buat apa dia? Perbahasan secara panjang lebar berkenaan tentang kitab Barzanji. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Itulah yang pertama, kepentingan kita mengucapkan salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, agak-agak suara saya dengar tak? Okey. Kuat sangat tak speakernya? Maklumlah orang muda ni suaranya ada tinggi sikit dia punya bass. Kalau dah berumur nanti bass dia dah slow. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tema kita seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz, iaitulah menyantuni umat membawa rahmat. Menyantuni umat membawa rahmat. Kita ni tuan-tuan kalau nak bongkar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hubungan sesama manusia, ya Allah banyak. Sangat banyak. Tetapi tuan-tuan, pada malam ni memandangkan masa yang diberi pada saya pun tak berapa panjang. Paling kurang pukul 11 saya berhenti. Gurau je lah, gurau. 9.30 tadi yang bisik, 9.30 berhenti Ustaz. Ha, tengoklah, kalau poinnya cepat habis, cepatlah saya berhenti. Kalau poin dia lambat nak habis, lambatlah saya berhenti. Boleh tuan-tuan? Boleh. Tapi kalau dah ada seorang dua bangun, saya berhenti cepatlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak petik sebuah hadis daripada riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni kan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah nama gelaran dia. Nama betulnya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Itu masa nama dia peluk agama Islam. Sebelum dia memeluk agama Islam, namanya Abdus Syams, hamba matahari bin Sakhar. Abdus Syam maksudnya hamba matahari. Ad-Dusi, bangsa daripada keturunan Dusi. Bila meluk agama Islam, Nabi ganti nama kamu tak cantik. Abdus Syam, hamba matahari, diganti menjadi Abdurrahman bin Sakhar. Tapi kerana sukanya dia kepada anak kucing dan kucing, dibagilah nama Ya Aba Hurrah, ataupun yang kita kenali sebagai Ya Aba Hurairah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis itu tuan-tuan, Nabi berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya Aba Hurairah, hakul muslim alal muslim sittun. Wahai Abu Hurairah, hak seseorang Islam ke atas Islam yang lain ada 6. Kalau tuan-tuan buka hadis Sahih Bukhari, ada yang kata 5, betul juga. Dalam hadis ni tuan-tuan syawahidnya banyak. Ada yang kata 5, ada yang kata 6. Saya ambil yang 6 biar banyak sikit. Tapi kalau nak cepat habis, ambil yang 5. Tapi 6 ni insya-Allah lah cepat juga habis. Ada 6 hak sesama muslim kata Nabi. Maka Abu Hurairah yang tengah mendengar ni tanya, "Mahunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah yang 6 itu?" Maka Nabi pun sebut, tuan-tuan, inilah antara yang perlu kita buat sesama kita. Di sini kan bercampur kan? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang orang Malaysia, ada yang luar, ada yang Johor, ada yang Perak. Pelbagai sini campurlah sini. Kira rojak jugalah. Kulit pun macam-macam color ada. Ada yang seputih-putihnya sampailah yang segelap-gelapnya. Ada bercampur sini. Tetapi tuan-tuan, tidak menghalang kita untuk saling bertoleransi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selagi kita muslim tuan-tuan, maka hak ini berlaku ke atas diri kita. Tak kiralah muslim India ke, muslim Cina ke, muslim Jepun ke, Korea ke dan sebagainya, 6 hak ini tetap berlaku. Dia tak kira darah, keturunan, dia tak kira susuan, dia tak kira adik beradik, mertua dan sebagainya. Selagi namanya muslim, 6 ni ada. Pada saya ada hak tuan-tuan, dan pada tuan-tuan juga ada hak saya. Hak saya sebagai seorang muslim ada pada tuan-tuan. Begitulah sebaliknya. Apa dia tuan-tuan? Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza laqitahu fasallim alaihi. Pertama, kalau kamu jumpa saudara kamu sesama Islam, ucapkanlah salam. Paling kurang kita sebut assalamualaikum. Dapat pahala ke bagi salam ni? Dapat.
Memberi salam ni ada pahala khusus. Dia bukan macam pahala-pahala ibadah yang lain, kadang dia umum pahalanya. Tapi memberi salam ni ada pahala khusus. Berbanding kalau kita jumpa kawan kita, "Hai, what's up? Hai bro, what's up man?" Bagi salam ada pahala khusus. Kata Nabi apa dia? "Man qala assalamu alaikum kutibat lahu asyru hasanat." Siapa yang sebut assalamu alaikum sahaja, ditulis baginya 10 pahala kebaikan. Banyak ke sikit? Banyak. 10 pahala kebaikan banyak. "Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah." Nanti pendek sikit, panjang sikit. Siapa yang sebut assalamu alaikum warahmatullah, kutibat lahu isruna hasanah, ditulis baginya 20 pahala kebaikan. Dan yang banyak sikit, "Wa man qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Siapa yang sebut itu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditulis baginya 30 hasanah, 30 pahala kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kita menyebut assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahala yang kita dapat 30 pahala kebaikan. Banyak tuan-tuan pahala kebaikan. Nanti di padang mahsyar ada orang yang amal kebaikan dan kejahatannya ni sama. Sama gini. Dah tak tahulah nak ambil daripada mana. Ketika itu tuan-tuan, Allah kata kepada dia, "Carilah walaupun satu kebaikan." Satu kebaikan sangat penting ketika itu. Jadi kita ni tuan-tuan, moga-moga dengan kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak di bumi ini, moga-moga kelak kita termasuk dari golongan yang fa'amma man thaqulat mawazinu, orang yang berat neraca timbangannya. Okay. Jadi tuan-tuan, yang pertama beri salam. Sama jugalah macam di telefon. Sekarang ni masalah orang kita ni, bagi bila tulis salam di telefon ni, dia agak tak berapa perfect lah, tak berapa sempurna. Patutnya kan assalamualaikum, itu paling kurang lah tu. Ataupun ada ustaz-ustaz kata paling kurang malas betul sebutlah salam, jawabnya wassalam. Tapi lah kadang ada orang WhatsApp kita, dia bukan assalamualaikum, dia potong-potong ASLKM. Apa bunyinya? Asalkum. Saya tengok asalkum, apa aku nak jawab? Kita pun sebut wadakum. Lain pula bunyinya. Jadi pelbagai. Ada yang di short form lagi, A koma atas KUM, akum. Dah kita nak jawab apa? Wakum. Akum, wakum. Itu okey. Ada yang bunyi lagi jauh teruk, semekum. Semekum ustaz nak tanya. Semekum. Dah kalau semekum, kita nak jawab apa pula? Pelbagai tuan-tuan. Jadi ucapan doa tu tak sampai. Jadi paling kurang kita, walaupun kita beri salam di telefon mesej, hendaklah beri salam dengan yang betul. Pertama tuan-tuan, kata Nabi, kalau kamu jumpa saudara kamu sesama Muslim, maka ucapkanlah salam. Ini kalau nak bahas bab salam ni banyak. Siapa yang berjalan, yusallimul masyi alal qa'id, adab bagi salam, yang berjalan bagi salam pada yang duduk. Jangan kita berjalan tunggu salam dari orang duduk, itu kurang adabnya. Kawan kita duduk, kita berjalan, kita tengok dia, dalam hati kita, apalah tak bagi salam. Salah. Patutnya dia yang jalan yang bagi salam. Wa yusallimur raqib alal masyi, yang menunggang, yang menaiki kenderaan, beri salam pada yang berjalan. Bukan yang jalan bagi salam pada kenderaan. Adab dia. Ini adabnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama memberi salam. Yang kedua apa dia? Fa idza da'auta fa ajibhu. Kalau dia jemput kamu, kamu hendaklah datang kalau tak ada halangan. Dijemput pergi mana? Walimah. Silakan datang kalau tak ada halangan. Kalau ada halangan, bagi tahu awal, minta maaflah, I'm sorry, absent. tak boleh nak datang hari ni. Kita tak boleh datang, ada jemputan lah. Bagi tahu lah. Ini dah lah, kita jemput. Lepas tu jawabnya InsyaAllah. Biasa orang kita kan, bila sebut InsyaAllah tu, pergi ataupun tak pergi sama je. Tapi kalau InsyaAllah, itu teruk sangat lah, saya ni tak datang tu. Agaknya lah, agaknya.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tak mampu datang jemputan rakan kita, maka kita beritahulah betul-betul. Kalau kita boleh datang, sebutlah insya-Allah. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama juga. Dijemput-jemputlah. Apa ada yasinan malam ni rumah saya. Kalau tak ada lah kan kita datang. Insya-Allah tuan-tuan. Dengan kita memenuhi jemputan orang, nanti bila ada kita ada keperluan, kita jemput orang, insya-Allah mereka juga memenuhi keperluan kita. Tapi kalau kita tak pernah datang jemputan orang, orang jemput tak datang, kad letak tepi, letak tepi, letak tepi. Ini pernah berlaku satu keluarga tuan-tuan, adalah. Ini kisah benar. Bila orang jemput dia walimah, dia ambil je kad itu disimpan. Tak pernah datang, tak pernah nampak muka dia. Mana tu mamat tu? Entahlah kata orang kampung, tak pernah nampak. Satu hari tuan-tuan, dia nak buat kenduri kahwin, dia pun jemputlah orang-orang. Dulu dia tak pergi jemputan kahwin orang pasal dia fikir, kalau aku seorang tak datang, bukan dia berasal. Yalah, ada jemputannya ramai, ratus orang, ribu orang. Aku seorang tak datang, bukan dia berasal. Tapi tuan-tuan, bila dia buat jemputan, mabuk, walimah, yang datang tu jemputan, jemput ramai. Adalah 500-600 orang, tetapi yang datang tu tak sampai 100. Nasi banyak, lauk banyak, habis semua orang tak ada. Tak ada yang nak datang. Mungkin agaknya lah orang yang dijemput tu pun berfikir juga, kalau aku seorang tak datang, bukannya dia perasan. Kalau seorang tak datang betul memang tak perasan, tapi kalau ramai-ramai tak datang, perasan tak? Perasan juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama kalau yang kedua, kalau kita dijemput ke satu undangan, kawan kita jemput, kita dah datang. Kalau tak ada halangan kita datang. Kalau ada halangan kita bagi tahulah betul-betul. Yang ketiga, boleh lagi ni? Nampak saya lagi? Kira tak nampak. Kalau tak nampak lambai je lah, cepatlah saya berhenti. Yang ketiga tuan-tuan, fa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Kalau saudara seislam kita tu bersin dan dia menyebut alhamdulillah, maka doakan dia. Kan kita ni tuan-tuan, saya yakin lah kawasan lapang ni bersin jelah kerja dia. Abuklah inilah, hacim-hacim. Saya masih datang berapa kali sini tu, asyik bersin dia. Yalah, biasa duduk pejabat di ni apa aircon Sekali datang kawasan agak abuk-abuk jelah, maklumlah bersin tak berhenti-henti, hacim-hacim, hacim-hacim. Habis kering air liuk. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita dengar saudara kita bersin, dia menyebut alhamdulillah, kata Nabi, doakan dia dengan menyebut yarhamukallah. Tapi ada sebagian ulama kata, kalau dia sebut alhamdulillah, kalau dia tak sebut alhamdulillah, tak perlu doakan. Pasal dia tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Hacim alhamdulillah. Yang dengar tu, berapa ramai dengar tu, doakan yarhamukallah. Yang dia balas lagi tak? Balas. Wa yahdikumullah. Yang dengar jawab lagi tak? Jawab. Wa yuslih balakum. Yang dia jawab lagi tak? Dah cukup. Kalau tak, tak pergi kerja. Mana Ustaz Nazim? Entahlah, jawab bersin tak habis-habis. Contohlah, contoh. Itu je lah. Kalau dia bersin, dia menyebut alhamdulillah, maka kita doakan saudara kita. Yarhamukallah, moga-moga kamu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita bersin sebut alhamdulillah tuan-tuan? Ada banyak sejarah. Pertama, alhamdulillah adalah lafaz pertama yang keluar daripada mulut baginda Nabi Adam alaihi salam. Kita kalau tengok kejadian Nabi Adam tuan-tuan, yang diciptakan daripada tanah, tanah liat, pelbagai jenis tanah tuan-tuan, ditiup daripada kepalanya roh sampai ke matanya terbeliak, sampai ke hidungnya gatal, dan sampai ke mulut itulah dia bersin. Kemudian malaikat di sekelilingnya pun berkata, kulilhamdulillah, sebutlah alhamdulillah. Maka Nabi Adam pun menyebut alhamdulillah. Maka tuan-tuan, kita bersin sebut alhamdulillah, itulah sebutan Nabi Adam alaihi salam yang pertama. Yang kedua, bersin sebut alhamdulillah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kajian menurut sains tuan-tuan, orang yang bersin ni jantungnya rupanya dia berhenti berdenyut seketika. Kan jantung kita ni kan, dia dup 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 dup.
Bila kita bersin haji, ada sama boleh. Jadi kita kaitkan dalam Islam menyebut alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, tadi saya bersin, saya punya jantung berhenti seketika, tapi kamu masih izinkan lagi dia berdenyut sampailah sekarang. Maksudnya apa tuan-tuan? Dengan sebutan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah masih lagi menyambung denyut nadi dan jantung kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, fa'idha stansahaka fansahlah. Ini hak sesama kita. Kalau kita diminta untuk beri nasihat, maka sampaikanlah nasihat walaupun kita ni banyak kekurangan. Macam saya tuan-tuan dijemput ni untuk menyampaikan ceramah ni bukan pasal saya pandai, tak. Tapi kerana paksa rela. Terpaksa dan kena rela juga. Dah tak jumpa orang lain. Asalnya saya cadang. Kadilah datang sini. Kadi tak boleh. Lah tak ada orang. Macam mana? Ustaz lah juga. Saya ada tempat ni. Alah, kuliah tu cancel. Itu namanya paksa rela. Dah terpaksa jugalah datang dan kena rela jugalah. Alhamdulillah dapat jumpa tuan-tuan. Tadi bila tengok jadual lepas ni isyak, risau juga tadi. Tengok lepas maghrib orang adalah 5-6 orang. Bising dengan Ustaz. Ustaz, nanti lepas isyak ada orang tak? Ada. Rentak sini lain. Lepas maghrib makan dulu, diisi. Isi tank dulu. Lepas isyak, kuliahlah sampai pukul 12. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita diminta untuk beri nasihat, sampaikan nasihat. Jadi saya sini datang ni menyampaikan bukan kerana pandai ataupun alim, berpengalaman, tidak. Tapi ialah kita sama-sama berkongsi. Dan saya orangnya open-minded. Kalau dalam penyampaian ni ada yang salah, ada yang kurang, tuan-tuan boleh tegur, no problem. Ialah kita ni orang muda, ada apa-apa tu WhatsApp, Ustaz, saya tak suka dalam ceramah Ustaz tadi. Kenapa? Ustaz duduk, saya nak ceramah Ustaz tu diri. Boleh? Manalah tahulah nak ceramahnya diri. Macam Ustaz, Ustaz itu hari disediakan kursi, dia berdiri. Patut saya macam tu juga tadi. Tapi tak apalah, ada kursi empuk pula tu kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat tadi tu, kalau kita diminta untuk beri nasihat, sampaikan nasihat. Kalau ada kawan kita tanya, macam mana kau boleh sihat? Macam mana kau boleh dimurahkan rezeki? Kita pun sampaikan. Alhamdulillah, kita ni sama-sama kerja satu ofis. Tapi ialah mungkin Allah lebihkan aku punya rezeki ni. Ialah mungkin adalah perbuatan-perbuatan yang lain. Pertama, kita bagilah nasihat. Pertama, sedekah. Walaupun kita sedekah cuma RM1 je. Okeylah. Pertama, kita kena sedekah. Jangan lupa bagi duit pada mak dan ayah. Jangan lupa kita pelbagailah. Pagi-pagi tu subuh baca surah Yasin. Apa kelebihan surah Yasin? Ramai juga orang kita sekarang menjauhkan diri dari surah Yasin. Sini malam Jumaat baca Yasin? InsyaAllah bacalah. Saya yakin. Saya sangka baik. Sangka baik semuanya baca ya Yasin. Tuan-tuan, kalau boleh Yasin ni jangan ditinggal. Memang kita ni dah amalkan daripada sejak dulu. Sejak dulu. Tuan-tuan, apa yang ada dalam surah Yasin? Kata Nabi apa? Disebut di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, likulli syai'in qalban. Setiap benda di dunia ini ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan hatinya Al-Qur'an Yasin. Man qara'a Yasin, siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asyra marratin. Siapa yang membaca surah Yasin, kata Nabi, Allah tulis pahala bacaan surah Yasin itu bersamaan 10 kali dia membaca Al-Qur'an. 10 kali khatam. Baca surah Yasin sekali dapat pahala 10 kali khatam Quran. Yang cakap ni bukan ulama. Yang bercakap ini adalah orang yang membawa Al-Quran, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau nak tengok riwayat ni dalam Sunan At-Tirmizi ada. Tak pun buka tafsir Ibnu Katsir, kelebihan surah Yasin ada di awal-awal sekali. Siapa baca surah Yasin sekali, 10 kali pahala khatam Quran yang dia dapat. Biasa kita dengar Qul huwallahu ahad bersamaan 1/3 Quran. Betul? Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Membaca Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Quran. Betul? Tu yang imam kita bila baca Qul huwallahu diulang 3 kali, dapat pahala 1 kali khatam Quran.
1/3 bersamaan berapa juzu? 10 juzu. Banyak. 10 juzu ni banyak. Ada lagi tak yang ada per-pernya ni? Ada surah Idza Ja dengan surah Kuliah. Nabi sebut Idza Ja Kuliah ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Quran. Maknanya kita baca Idza Ja Nasrullahi wal Fath menyamai 1/4 Quran, lebih kurang 7 juzuk setengah. 4 kali kita baca dapat pahala khatam Al-Quran. Ada lagi tak yang per-per? Ada. Macam surah Idza Zulzilatil Ardh. Idza Zulzilatil Ardh ta'dilu nisfal Quran. Membaca Idza Zulzilatil Ardh menyamai 1/2 Quran, separuh Quran, 15 juzuk. Tetapi tuan-tuan, dengan membaca surah Yasin, berapa kali kita khatam Quran? 10 kali banyak. Banyak tuan-tuan. Kita nak khatam Quran 10 kali. Kali. Larat. Tak larat. Baru baca auzubillah dah sangat. Auzubillah. Belum habis auzubillah kita dah sangat. Tapi Maha Pemurah dan Rahmatnya Allah Taala, baca surah Yasin sekali, pahalanya 10 kali kita membaca Quran. Jadi kita sampaikan pada kawan-kawan kita, mudah-mudahan dengan bacaan Yasin kita inilah rezeki dimurahkan, kita disehatkan. Kenapa baca Yasin? Kan Nabi pernah sebut, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya sangat mengharapkan surah Yasin ini ada di dalam hati setiap insan umat saya. Nabi harap dalam Quran tuan-tuan ada dua surah yang Nabi harap hak kita ni hafal, yang ada dalam hati kita. Pertama surah Yasin, yang kedua surah Tabarok ataupun surah Al-Mulk. Kalau kita dah biasa Yasin, alhamdulillah, tambah dengan surah Al-Mulk. Alhamdulillah tuan-tuan, masjid kerajaan di Kota Tinggi, kita sekarang setiap lepas Isyak akan baca surah Al-Mulk. Lepas je sembahyang Isyak, baca doa pun pendek, apa semua pendek, kita edarkan. Kita laminate tu, depan belakang tu satu surah, dua muka surah je laminate, edarkan. Habis baca, kumpul balik. Besok edarkan lagi, kumpul balik. Baca surah Al-Mulk. Dah sebulan lebih dah, alhamdulillah. Dan sambutannya masya Allah memberangsangkan. Kalau 40 orang yang sembahyang, 35 duduk, 5 balik. Maknanya majoriti. Mula dulu nak tak nak. Tak apa, kita buat je. Alhamdulillah sambutan baik. Apa yang ada dalam surah Tabarok ni tuan-tuan, yang boleh kita berikan nasihat pada rakan-rakan kita supaya kita ni mendapat rahmat? Kata Nabi apa dia? Dalam sebuah kisah riwayat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, seorang sahabat ni memacakkan kemah. Dipacakkan kemah di padang pasir. Dia seorang dia dengan unta dia. Dia pacak kemah, yalah tahulah padang pasir ni kan panas pacak. Dia pun duduk dalam kemah. Tengah dia duduk dalam kemah tuan-tuan, tiba-tiba dia dengar orang mengaji. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia pun cari. Perasan macam aku seorang je. Siapa pula yang ngaji, kata dia. Jadi tuan-tuan, dia pun keluar kemah, dia cari. Siapa ngaji, mana ada, aku seorang je kat sini. Dia masuk balik dalam kemah. Dia dengar lagi bacaan tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia pun, kalau kita duduk rumah seorang-seorang, bini tak ada, anak tak ada, radio tutup, TV tutup, tiba-tiba dengar orang ngaji kat sebelah telinga kita, apa kita buat? Main basikal. Join je lah tu. Tak pun kita pusing je lah. Jom kita pergi pengerang. Apa sal? Entah, aku dengar orang ngaji dalam bilik. Takut kita tuan-tuan. Yang cakap ni pun takut juga. Jadi tuan-tuan, bila dia cari punca bunyi itu, dia sandarkan telinganya sampai ke tanah. Di tanah, dia sandarkan telinga dia gini. Makin dirapatkan telinganya ke tanah, makin jelas bunyi itu dari dalam tanah. Bila dengar dari dalam tanah, sampailah ayat yang ke-30. Kul in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Dia baca balik tabarakallazi. Oi, diulang balik bacaan ni. Dia pun kemas kemah dia balik tuan-tuan. Dia naik untuk pecut jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ceritalah story lah pada Nabi. Apa kata Nabi?
kemah yang kamu dirikan tadi itu kemah tuh bawah tuh kubur orang. Ada orang itu ada kubur orang. Kenapa boleh dia mengaji ya Rasulullah? Kerana dia masih hidupnya membaca Al-Mulk. Innaha suratul munjiyah. Tahukah kamu surah Al-Mulk ini surah penyelamat? Tunjihi min azabil qabri, menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Sehingga kan kata ulama tuan-tuan, orang yang membaca surah Al-Mulk dalam hidupnya, dalam hatinya ada surah Al-Mulk, nanti bila dia meninggal, bibirnya akan membaca Al-Mulk sampai kiamat. Makna bibir ni maksudnya tubuh badannya itu tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berterusan. Bahkan kata Nabi apa dia? Bila datang mungkar dan nakir, marabbuka, cukup bagi dia itu membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kan tak sama kan orang yang banyak amal dengan tak banyak. Dia tak sama. Tu bila kita kawan kita minta nasihat, kita sampaikanlah walaupun kita ni serba kekurangan. Mudah-mudahan dengan nasihat yang kita sampaikan pada kawan-kawan, orang yang meminta juga sebagai motivasi kepada kita yang bercakap. Ni saya bercakap ni tuan-tuan balik nanti fikir balik. Aku ni tadi orang baca surah Al-Mulk, aku kalau tak baca Al-Mulk malu aku. Dia jadi motivasi pada kita. Oh aku suruh orang sampaikan baca surah Yasin ni pahalanya 10 kali khatam Quran. Ni aku tak baca. Dia jadi motivasi pada kita. Nanti kan kadang-kadang gitu, ilmu makin dikongsi, makin kita kuat, makin kita dapat. Jadi tuan-tuan itu yang keempat. Boleh lagi ni? Tak apa, jangan risau. Jarum panjang dekat nombor 6 saya berhenti. Habislah tu poin 6 insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kelima tuan-tuan, fa idza marida fa'uduhu. Kalau saudara seislam kita tu sakit, maka fa'uduhu, datanglah ziarah. Datang tengok. Kita kalau rajin ziarah orang tuan-tuan, insya-Allah bila kita sakit nanti, ada juga orang yang datang ziarah. Dan bila datang ziarah ni ada adab-adabnya. Bila datang tengok, jangan ajak nyimbang pula. Orang tu tak kuat ajak dia ajak nyimbang. Datang doakan macam imam tadi doakan, Allahumma anta syafi, ya Allah kamulah yang memberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan melainkan kamu yang menghilangkan segala penyakit, musibah dan sebagainya. Kita doakan. Doakan kesembuhan. Man, apa sakit apa man? Darah tinggi gitu. Naik berapa? 210. Habis dah berapa hari ke hospital ni? Dah 2 hari. Moga-moga kau cepat baik. Itu doakan. Jangan cerita mati pula. Kau berapa lama kat sini man? 2 hari. Sakit apa? Darah tinggi. Naik berapa? 210. Itu hari jiran aku macam kau lah tu. 3 hari mati. Kau 2 hari ni. Jangan gitu. Jangan putuskan harapan kawan tu. Dia pun termenung juga. Member dia 3 hari mati, aku 2 hari. Dah tulis wasiat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, fa'uduhu, maka datanglah ziarah dan apa, kita doakan kebaikan dan kesembuhan. Ada seorang tuan-tuan yang saya kenal, isterinya sakit. Ini di Kelang, di Kelang. Isterinya sakit. Kena jantung. Jantung, darah tinggi. Jarang-jarang bini dia sakit. Tapi tentu sakit. Orangnya dia pula memang berkhidmat dengan masyarakat. Suaminya ni ustaz. Ialah memang hidupnya berkhidmat dengan masyarakat. Jadi kehidupannya tu banyak dengan masyarakat. Jumpa sana, jumpa sini dan pelbagai lah ya. Bila isteri dia jatuh sakit tuan-tuan, ya Allah, orang yang ziarah tu macam MB. Padahal yang sakit orang biasa. Siap kata apa? Tak sangka lah ustaz, bila sakit bini saya ni, orang yang salam. Kan kita kalau jumpa orang sakit ni, nak biar kawan kita cepat sembuh, salam lah sikit. Ini dah lah datang tangan kosong. Kerja Petronas. Bukan Petronas sini, ini Petronas. Kerja Petronas. Bawa dan pergi tengok orang sakit, tangan kosong. Kalau tangan kosong tak bawa buah, tak apa lah. Tapi kuang-kuang sebelum balik tu, malah ni lah, adalah duit sikit dan ni mana. Mudah-mudahan cepat baik. Dia member tengok, wah 100 cepat dia baik. Ini bagi biru kecil pula tu. Tengok tebal je biru dia. Ingat 100-100 5 keping. Rupanya singgit-singgit 5 keping. Baik tak payah bagilah.
Tak hidung masin ke JP Tronas di minggit. Ya. Bukan sini, sini ini orang lain. Aku di situ tuan-tuan. Ada hikmah lah bini aku sakit kata dia. Bini dia sakit tu, dia bukan ada apa-apa, dia bukan orang besar, orang biasa je. Ustaz-ustaz kampung, ceramah sana, ceramah sini, kuliah sana, kuliah sini. Bini dia sakit, ramai orang ziarah. Orang yang salam-salam ni kata dia, cecah 40 ribu. Oh, kita pernah sakit orang ziarah, orang bagi cecah 40 ribu. Pernah tak? 4 ringgit ada? 4 ringgit ada lah, saya ada lah 4 ringgit. 40 ribu kan betul. Itulah bila tengok bini aku orang sakit dia salam sampai 40 ribu. Mengharap bila bini aku nak sakit lagi. Kita fikir ya juga ya. Tapi yang kita nampak lain tuan-tuan. Sebenarnya dia mencapai begitu kerana apa? Hubungannya dengan masyarakat. Sebab itu kata Nabi apa dia? Al-muslim al-mu'minul ladhi yukhalitun nasa khairun wa afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa yadharu adahum. Al mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru adahum. Orang mukmin yang beriman yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar terhadap ujian-ujian masyarakat, khairun wa afdal, lebih baik dan lebih afdal, minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa yadharu adahum, lebih baik daripada orang yang beriman tak campur dengan orang. Ramai orang sekarang tak campur masyarakat. Pergi kerja, balik kerja dah. Ada apa kat masyarakat tu, malah nak ambil tahu. Ada Yasin, biar dia orang. Ada maulid, lagi tak nak ambil tahu. Tema maulid, entah. Bukan, ini bukan orang sini. Ini cerita orang lain. Ini orang sini tahu, cuma dia pendiam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka tuan-tuan, kata Nabi, bahkan Nabi sebut, orang yang bercampur dengan masyarakat lebih baik daripada orang yang beriman, yang bertahajud, yang duduk di dalam gua tak campur dengan masyarakat. Sebab tu alhamdulillah kita ni campur dengan masyarakat. Jantung masyarakat tu apa? Masjid. Maka kita bila baik dengan masyarakat, insya-Allah, maka hubungan kita akan baik. Jangan heran bila kita ni ramai orang yang datang ziarah. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang keenam, saya ramai saya memang tengok ramai mengharapkan saya berhenti cepat. Yang keenam tuan-tuan apa dia? Fa idza mata fattabihu. Kalau meninggal saudara kita tu, ikutlah jenazahnya. Kalau kebetulan jenazahnya tu ada di masjid di surau, ikut solat. Kadang orang kita ni nak sembahyang jenazah pun lari takut ada jenazah. Kenapa? Fobia tadi. Apa nak fobia? Bukan ada orang sembahyang jenazah mayatnya bangun. Ada tak? Tak ada. Kita ni tuan-tuan, kalau rajin solatkan jenazah orang, insya-Allah. Insya-Allah bila kita meninggal, jenazah kita nanti akan ada orang yang sembahyangkan. Kata Nabi apa? Satu jenazah kalau disolatkan lebih 40 orang, maka jenazah itu mendapat syafaat. Kita kalau sembahyang jenazah, membantu jenazah itu mencukupkan 40 orang bahkan lebih, dia dapat syafaat. Jangan risau, kita juga nanti tuan-tuan bila kita meninggal, ada orang-orang yang Allah lembutkan hatinya untuk sembahyangkan jenazah kita. Tapi kalau di dunia kita ni jarang ataupun tak pernah menjauhkan pula tu sembahyang jenazah, jangan heran bila kita meninggal yang sembahyang tu cuma Imam Bilal Noja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada kematian ikut. Yang jadi masalah sekarang bila ada kematian, anaknya pun tak ikut. Anaknya pun tak ikut. Yang meninggal mak dan ayahnya dalam rumah tu. Yang sembahyangkan tu imam, anak mana? Kat luar hisap rokok. Kesian bapak kau yang maknanya, kejap mati itulah kesian. Sambil, ini banyak tuan-tuan, kita pergi rumah-rumah orang meninggal. Kita panggil, mana anaknya ni nak sembahyangkan ayah? Oh, tak nak lah Ustaz. Ustaz je lah sembahyangkan. Imam je lah sembahyangkan. Padahal tuan-tuan, sembahyang jenazah ni kan paling ringkas. Betul kan? Tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada bacaan tahiyat. Dia tak ikut rukun yang 13. Ikut tak? Solat yang tak ikut rukun 13 tu, itulah solat jenazah. Memang nak cepat punya. Allahu Akbar. Cepat. Terus bawa jenazah tersebut. Kita tuan-tuan kalau buat baik pada orang, insya-Allah orang akan buat baik pada kita.
Kalau kita solatkan jenazah orang, ikut jenazah orang, insya Allah nanti jenazah kita pun ada orang yang ikut, orang yang solat. Jadi anak-anak kita ni macam mana? Sebab itu kita sekarang dalam program, apa dia? Kalau saya naik kemana-mana kita kuliah, masjid-masjid dan surau-surau ni perlu adakan kursus pengurusan jenazah dan penglibatan anak-anak muda. Jangan panggil orang tua. Kenapa? Ada orang tua yang nak disembahyangkan. Panggil anak-anak dia ni, ha? Panggil persatuan belia yang umur 14, 13, 15, 17, 20-an, 30-an. Inilah yang mak bapaknya tu ada, supaya dia tahu nanti bila meninggal apa yang nak dibacakan. Tapi kalau nak lebih cepat, tuan-tuan, tuan-tuan wasiatkan pada anak-anak untuk pengurusan jenazah kita. Nanti kalau abah meninggal, abah nak abang leha jadi imam. Wah, abang nombor satu tu wasiat. Jangan wasiat harta je. Tanah belakang 10 ekar tu nanti buatlah madrasah. Jangan itu je, tuan-tuan. Ini wasiatkan juga. Nanti kalau ayah meninggal, mayat ayah awak sembahyangkan. Mayat ayah nanti awak jadi ketua mandikan mayat. Mana tahu, pak? Tak tahu pun ayah. Belajar. Wah, kita hantar dia. Cari masjid surau yang ada tempat. Kan sejuk badan kita ni, tuan-tuan, bila kita meninggal, yang sembahyangkan tu anak kita. Yang doakan tu anak. Doa anak dari seorang anak kepada orang tua tak sama macam doa imam pada dia. Imam dah banyak jenazah dia datang. Allah amin. Allah amin. Dah ramai sangat. Tapi kalau anak, tuan-tuan, dalam hatinya tu, di depan badan dia tu, di depan dia terbujur kaku mak dan ayahnya, doanya akan lebih ikhlas menusuk ke dalam hati. Jadi tuan-tuan, selain kita hantar anak-anak kita sekolah itu, kita ajar jugalah pendidikan-pendidikan agama tentang pengurusan jenazah, supaya kita ni semua, tuan-tuan, kelak mendapat apa kebaikan yang baiklah daripada hasil kita meninggalkan anak yang soleh-solehah. Jadi tuan-tuan, dengan kita mengamalkan yang enam ini, tuan-tuan, kita hidupkan di dalam kalangan masyarakat kita, insya-Allah dengan kita santuni umat, membawa rahmat. Saya yakinlah siapa yang amalkan enam ni, paling kurang bagi salam tu dihidupkan, insya-Allah. Kita orang, tuan-tuan, di bangunan Sultan Iskandar bercampur semua jabatan. Alhamdulillah diamalkan beri salam, beri salam, beri salam. Dah macam kerja satu ofis. Jumpa di umur sampai tuan-tuan. Dah macam biasa lah. Kerana apa? Akrabnya. Kerana apa? Keberkatan daripada sebutan memberi salam. InsyaAllah, orang yang memberi salam ni, tuan-tuan, doanya tu banyak. Wallahu a'lam bisawab. Rasanya sesuai lah untuk saya berhenti ni. Boleh, tuan-tuan? Senyap je. Senyap maknanya as-sukut alamatir ridha. Diam tu maknanya memang setuju lah Saya tak yakin tuan-tuan memang setuju. Saya berhenti sekarang ni, insyaAllah. Jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Didoakan tuan-tuan, puan-puan semuanya yang bekerja di sini, yang berkhidmat mencari rezeki di sini, didoakan semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dikurniakan keselamatan yang baik. Dan mudah-mudahan kita ni, tuan-tuan, dengan kemuliaan majlis ilmu ini, dimurahkan rezeki kita, dijauhkan kita daripada musibah, bala bencana dan sebagainya, diselamatkan kita warga kerja Petronas secara khususnya, diberikan keselamatan semula kita, pada kita Bank Islam dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.